Oke guys, karena kemarin ada yang request video yang ini komennya. Ya udah langsung aja kita buatkan ya guys ya. BTW, makasih udah request tonton sampai habis ya. Perhatian, di sini aku tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun. Video ini hanya hiburan saja. Yang mau request video langsung di kolom komentar ya. Makasih. Jangan lupa follow Instagram aku ya. Namanya. Karena info-info yang terkait dengan YouTube bakal aku infoin lewat Insta Story. Thank you yang udah follow. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Ayah, tolong bangunin si Lisa, ayah. Kan dia mau sekolah. Belum mandi, belum makan, ya kan, ayah? Suruh mandi dulu dia. Habis mandi baru makan, takutnya telat ntar ke sekolahnya. Iya, ma. Bentar dulu, ayah juga lagi ini dulu sebentar lagi. Ntar habis itu ayah mau manasin mobil juga supaya ntar kesananya lebih enak. Jadi nggak harus manasin mobil lagi. Iya, ayah bangunin dulu si Lisanya. Berlama-lama kemudian. Lisa bangun nak, sekarang udah pagi nih, kan kamu mau sekolah, takut terlambat, dulu mandi, abis mandi tuh makanan udah disiapin, bangun nak. Iya, ini Lisa juga bangun kok, bentar dulu ayah ngumpulin nyawa dulu, soalnya Lisa masih lemas, ini Lisa juga mau mandi kok. Ya udah, Lisa kamu mandi, abis itu makan ya, makanannya udah disiapin kok, ayah mau manasin mobil dulu. Aku tuh masih ngantuk banget, tapi mau gimana lagi, soalnya aku kan mau sekolah. Sekolah tuh kenapa harus pagi-pagi sih, males banget. Berlama-lama kemudian. Papanya Lisa aja mau nggak? Daripada kamu jalan kaki kan, ntar mama kok yang bilang ke papanya Vela, numpang, ikut numpang. Daripada kamu capek kan jalan kaki, soalnya nggak ada yang nganterin ke sekolah. Ya, nggak apa-apa ya, sama Lisa ntar ke sekolahnya jadi bareng. Ya udah ma, iya. Ibu, aku pamit dulu ya ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Na, di jalannya sama papa. Kamu belajar yang benar, belajar yang pintar ya, biar dapat ranking. Hey, Cu. Boleh numpang kan nih anak saya, si Vela? Gak ada yang nganterin ke sekolah. Boleh nggak, Cu? Numpang aja sehari. Besoknya kayaknya papanya ada di rumah buat nganterin si Vela. Kalau sekarang nggak ada yang nganterin, boleh gak numpang sehari? Buat ke sekolah, kasihan nih anak kalau jalan. Oh, boleh banget, Mpok. Ya udah sini anaknya. Biar tar bareng sama si Lisa ke sekolahnya.
Daripada kasihan benar sih kalau jalan kan capek, mana jauh sekolahannya. Papa Papo, sini aja anaknya. Biar bareng sama papahnya Lisa. Sama Lisa juga. Wah, makasih banyak ya, Cu. Anak saya dianterin. Makasih banyak. Ya udah, Lisa, Vela, ayo kita berangkat. Soalnya kan sekarang hari Senin juga, kalian pasti upacara. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Lama-lama kemudian. Dadah, kami sekolah dulu ya. Iya. Kemarin 下雨了，给了你一把伞，不记得。今天还姗姗来迟，笑着对我说没有。还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后，着迷你自由自在想象。 Berlama-lama kemudian. Tinggal mana teh udang atuh? Susah rewa, nyawa rek sekolah. Buru mandi-mandi. Tuh, makan heula. Daripada maning ke telat, ayo. Buru mandi heula lagi, cu. Menisare wae, kos non wae. Gima wewe awewe. Gesi dan gede. Kamun kes gede mah dipancu ke ibu mah. Dah, buru udang-udang. Iya, iya, ma. Ini Dinda bangun kok. Iya, Dinda ini mau mandi. Habis itu makan. Nih Dinda ini udah bangun kok. Tapi ngumpulin nyawa dulu. Dinda tuh masih kayak males gitu bangun. Soalnya baru bangun, ngumpulin nyawa dulu. Ya udah kamu mandi ya. Mama mau siapin makanan kamu dulu. Berlama-lama kemudian. Ya udah ibu, aku pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sekolah yang benar ya. Kamu perhatiin guru ya, jangan bercanda terus ya. Ya, hati-hati di jalan sama papahnya. Jeng, boleh nggak anak saya ikut ke sekolah? Soalnya nggak ada nganterin. Kasian kan kalau misalnya jalan. Ntar dianya pasti kecapean kalau udah sampai sono, sekolahannya mana jauh lagi. Boleh nggak jeng ikut numpang? Besok kayaknya ada nganterin. Soalnya sekarang gak ada nganterin, jeng. Aduh, maaf ya, jeng, gak bisa. Ya udah sih, kalau misalnya anaknya kalau jalan tuh kenapa? Ya biarin anaknya yang capek ini. Maaf ya, jeng. Pesan aja tuh Grab atau Gojek, kek. Gak usah numpang ya, maaf banget nih. Soalnya suami saya mau pergi. Takut kelamaan gitu. Maaf ya, jeng. Maaf banget. Oh ya udah sih jeng, cuma mau minta bantuan satu hari aja nggak boleh sih, pelit banget. Padahal cuma mau minta anterin anak saya ke sekolah, kasian kalau jalan gitu. Pelit banget sih punya saudara, najis kue. Ya udah, maaf ya nak, jalan aja. Soalnya nggak ada yang nganterin, maaf ya nak.
Ogah banget dah gue. Anaknya suruh numpang di mobil gue yang ada ntar malah ngotorin-ngotorin gitu. Ntar bangkunya pada kotor, najis, bau lagi. Ogah banget dah sumpah, untung aku nolak. Aduh maaf ya nak, hari ini kayak gak ada yang nganter gitu. Tadinya mau minta bantuan tapi gak. Saudara kita gak mau ngasih, maaf ya nak. Kamu mau sekolah apa enggak nak? Aku sekolah aja bu, assalamualaikum. Ya udah itu bakalnya papa pergi dulu ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pa. Pun jauh kali sekolah ini. Mana gak ada yang nganter lagi. Kemudian. Aduh deg-degan deh, kalau misalnya ntar pentas di sekolah, ntar gimana ya ditonton banyak orang. Aduh deg-degan banget deh. Aduh panas-panas gini, enaknya kita minum es gak sih? Ya gak sih? Atau kita beli es aja? Kita beli es aja yuk. Ayo, tapi aku gak bawa uang. Gak apa-apa, aku bayarin aja. Yuk beli es yuk. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I. Berlama-lama kemudian. Om, beli es green tea om, berapa ini harganya? Om, beli dua ya sama saudara aku juga. Saudara aku mau beli, jadi berapa semuanya? Totalnya 20 ribu ya deh. Itu 20 ribunya ya om. Enak banget ya minum panas-panas gini. Enak kan? Iya enak, makasih ya udah bayarin aku. Iya sama-sama. Hai semuanya, dari video tadi kalian bisa ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih. Yang mau request video langsung komen aja ya.